Mata air Jogotowo atau juga disebut Sendang Towo terletak di area persawahan sebelah selatan situs Arca Totok Kerot dan sebelah utara Monumen Simpang Lima Gumul. Bila Anda akan berkunjung ke mata air ini dari arah Monumen Simpang Lima Gumul, Anda bisa menempuh dengan kendaraan dengan jarak sekitar 1,5 km. Sendang Jogotowo juga berada di sekitar area SMKN 1 Ngasem. Mata air Jogotowo atau juga disebut Sendang Jogotowo merupakan sumber air yang jernih, air tak kunjung surut walaupun di musim kemarau sekalipun. Sebelumnya di tempat ini hanya titik sumber air tawar saja, yang berada di tengah persawahan milik seorang warga yang ada di dalam wilayah Dusunjo, Desa Sumberjo, Ngasem. Suatu ketika ada orang sakit yang mandi di sendang ini. Setelah mandi di tempat ini, yang bersangkutan sembuh dari penyakitnya. Dari keistimewaan inilah, beberapa pengunjung meyakini bahwa air jernih ini bisa menjadi media untuk penyembuhan berbagai penyakit. Menurut masyarakat sekitar, Sendang Jogotowo ini dahulu adalah tempat para prajurit Majapahit untuk menyembuhkan luka-lukanya setelah berperang. Sekarang area mata air Sendang Jogotowo ini sudah dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Salah satunya adalah pendopo yang dibangun dengan dana sumber asli pribadi, serta donatur yang mendukung adanya pembangunan fisik Sendang Jogotowo ini. Keberadaan mata air Jogotowo ini terletak di sekitar kawasan wisata Monumen Simpang Lima Gumul, di mana selain adanya petilasan Joyoboyo yaitu Sendang Tirto Kamandanu, tidak jauh dari desa ini adalah Totok Kerot sehingga para wisatawan akan berwisata di Kabupaten Kediri, bisa singgah juga ke situs baru ini. Thank you.
Bila Anda ingin datang menikmati kesegaran air dari mata air sumber Jogotowo ini, Anda bisa berendam di tempat ini yang pasti suatu tempat yang menurut kita istimewa itu semua ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa. Itulah seputar informasi dari Sendang Jogotowo.